belajar gerakan-gerakan binatang, boleh? Ah, nih. Biar bagus sih lihatnya ya. Nah, ini gerakan burung. Kok bisa menembus? Ini burung. Jadi bagaimana burung? Kan bebek. Gerakan kambing. Siap dulu ya. Yasir, kita mau bercerita tentang apa nih? Anak kambing. Anak kambing. Oh, anak kambing. Bagaimana ya gerakannya begini? Lihat dia jari. Banyak. Terus begini ya? Gini, coba bisa tidak? Terus begini. Nah, ini gerakannya. Me gitu. Bisa? Me. Ya, bagus. Nah, sekarang ceritanya ada ibu kambing dan ada anak kambing. Anak kambingnya ditinggal sama ibunya dulu ya. Anakku, ibu pergi dulu ke pasar ya. Ya, ibu. Kamu di rumah jaga baik-baik. Jangan sampai membuka pintu kalau bukan ibu yang pulang. Nanti takut ada serigala yang datang. Baiklah, ibuku. Aku akan selalu ingat pesan ibu. Nah, kalau begitu, ibu pergi dulu. Kambing pun pergi ke pasar. Pada suatu waktu, di saat ibu kambing pergi ke pasar, tiba-tiba ada seekor serigala yang datang ke rumah. Serigala mengetuk pintu. Anakku, bukakan pintunya. Ini ibumu. Anakku, buka pintunya. Ini ibumu bawa makanan yang banyak. Lalu segera pun memperlihatkan kakinya. Kakinya yang tajam kuku-kukunya. Oh, bukan ibuku. Ibuku kakinya lembut. Ibuku kakinya lembut, putih seperti sayur. Serigala pun gagal memasuki rumah si anak kambing. Serigala pun kembali dengan kaki yang diberi tepung agar terlihat putih. Anakku, ini kakiku yang putih seperti salju. Bukakan pintunya, anakku. Oh, bukan ibuku. Suara ibuku merdu dan lembut. Dan anak kambing pun menginjak si kaki serigala. Ow. Ya, ibunya pulang, si anak kambing masih takut serigala datang. Kemudian ibunya pun pulang. Anakku, ibu pulang. Buka pintunya. Kelihatan kakimu. Ini kaki ibumu. Oh iya, ibu. Anak kambing pun membuka pintunya. Anakku, ibu pulang, nak. Kamu baik-baik saja di rumah? Takut ibu tadi ada serigala. Oh, kamu tidak apa-apa, nak? Tidak apa-apa, ibu. Kamu pintar ya. Kamu mendengarkan pesan ibu. Dan anak kamu selamat karena dia mendengar nasihat ibunya. Nah, begitu deh ceritanya. Hore, terima kasih.